Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Gadang TV. Kali ini saya sedang berada di daerah Kampung Rambutan, tepatnya di Jakarta Timur. Nah, kali ini di depan saya baru masuk ANS Executive Plus ya teman-teman, menggunakan bodinya Moroda di Prima dengan mesinnya 1526. Nah teman-teman, ini lain Jakarta Padang ya teman-teman ya, tapi saya nggak tahu ini setarnya dari mana, baru masuk di jam 10 dengan pinnya 22. Nah itu ada terjadi sesuatu tuh teman-teman, itu bodi bumper sebelah kirinya ya, itu ada seperti ada insiden gitu ya teman-teman ya. Nah ini hancur nih teman-teman, tapi nggak tahu ini kenapa. Saya pun juga belum berani untuk menanya, nanti kita tanya ya teman-teman ya. Ini yang seatnya 36 leg race ya teman-teman, dari Kampung Rambutan. Dia nanti akan mampir lagi ke daerah Pondok Pinang ya, untuk mengambil sewa juga. Dan mungkin nanti dia akan mampir ke salah satu agen yang ada di Kreo. Nah habis dari situ dia lagi mampir lagi nanti ke terminal Poris. Entah dia masuk ke kampung, ke sorry, ke apa namanya, ke Kalideres, saya juga kurang tahu. Pakai nanti ini akan masuk ke terminal-terminal, terus dari itu langsung bablas dia ke Merak ya teman-teman ya. Itu tadi sih katanya untuk insiden yang bodi sebelah kiri itu katanya sih nyenggol ya, cuman saya nggak tahu tuh nyenggolnya nyenggol apa. Itu bumper bagian bawah sama bumper bagian bawah dan spion itu rusak ya teman-teman ya. Semoga kru dan para penumpang selamat sampai tujuan, tidak ada insiden-insiden lagi ya teman-teman ya. Tinggal kelas si bungsu ya, Royal Executive Class, mau mengambil posisi parkir. Di sini sudah ada 3 ANS. Ini Mercedes-Benz OH1526 dan yang ini Mercedes-Benz 1626. Nah ini yang single glass, saya kurang tahu ini apakah yang terbaru atau bukan ya. Di sini sudah banyak nih ANS memberangkatkan ya. Pesona single glass itu memang sungguh menawan ya teman-teman ya, keren sekali. Aksesorisnya pun juga tidak terlalu banyak, hanya winglet putih di bawah dan ada beberapa tulisan yang nempel ya di sana. Ada 4 ANS dan yang di belakang sana itu masih ada ANS belum berangkat ya. Sudah hampir sekitar 20 menitan tuh yang di belakangnya Sultan itu belum berangkat-berangkat, dan ini temannya sudah pada datang. Kurang lebih sih tadi sebelumnya itu sudah ada beberapa ANS yang berangkat, hampir sekitar 6 atau 7 unit yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan ya teman-teman. Nah itu yang di belakang itu dengan julukannya Berkah, menggunakan bodi Moroda di Prima, menggunakan mesin Mercedes-Benz. ANS itu kebanyakan menggunakan bodi dari Moroda di Prima, mau yang single glass atau yang bukan single glass pun itu semuanya menggunakan bodi Moroda di Prima. Masih di Kampung Rambutan dan masih hunting bersama ANS. Hari ini ANS dengan nopin 22 berangkat ya. Itu sebelah kanannya ada terjadi insiden, entah kenapa hari ini dia berangkat. Udah hati-hati di jalan ya, hati-hati. Executive Class 1526 berangkat teman-teman. Ini single glass lagi mau nyari posisi parkir yang ini ya, yang enak. Si bungsu ini julukan ya teman-teman.
ini sepertinya mau berangkat nih teman-teman. ANS yang ini. Ramai sekali di sini ya teman-teman ya. Berangkat ya ANS Berkah dari Terminal Kampung Rambutan. Nanti dia akan hati-hati udah. Nanti dia akan mampir ke Pondok Pinang. Tersisa single class. Ini ada MPM Mutia Putri Mulia. Pesona single class teman-teman. Sepertinya akan meninggalkan juga Terminal Kampung Rambutan si bungsu ini. Oke, ANS Royal Executive Class berangkat meninggalkan Terminal Kampung Rambutan. Dengan berangkatnya ANS, maka saya akhiri video hunting saya di Terminal Kampung Rambutan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Gadang TV teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.